Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, masih terus menggali dugaan dana suap pengadaan pesawat dan 50 mesin pesawat Airbus A330-300 yang mengalir ke pihak lain. Kamis pagi, KPK memeriksa Albert Burhan, Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia tahun 2005-2012. Albert diperiksa sebagai saksi dari tersangka Emir Syah Syatar. KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah Emir Syah Syatar, mantan Dirut Garuda. Emir menerima suap dengan nilai lebih dari 20 miliar dalam bentuk uang dan barang yang tersebar di Singapura dan Indonesia.